Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Seperti yang kita ketahui, jika membuat atau memposting video di WhatsApp, maka durasi video yang akan ditampilkan hanya 30 detik. Dan di sini kita hanya bisa mengatur bagian track video mana saja yang akan diputar. Bisa di bagian tengah ataupun di belakang. Kemudian jika teman-teman ingin merubah durasi video lebih dari 30 detik, maka ini ada sedikit trik untuk melakukannya. Oke, kita lanjutkan. Agar video bisa ditampilkan di status lebih dari 30 detik, maka terlebih dahulu kita rubah format video ini menjadi GIF. Misal MP4 menjadi GIF. Maka diperlukan aplikasi Video to Me, tulisannya Video 2 Me. Setelah kita download, kita buka aplikasinya. Kemudian kita pilih GIF. Di sini saya memilih video yang durasinya kurang lebih 1 menit setengah. Terus di bawah ini kita juga bisa mengatur kecepatan videonya, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Di bawah ini kita juga bisa memotong bagian video mana saja yang akan kita putar. Kemudian kita klik simpan dengan tanda centang. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita posting video tersebut ke WhatsApp kita. Bisa dilihat status video WhatsApp kita lebih dari 30 detik. Namun, kekurangan dalam format GIF ini, kita hanya bisa memuat gambar tanpa memuat suaranya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda suka terhadap video ini, jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya.